Ibunya meninggal satu hari sebelum pertandingan dimulai. Inilah momen mengharukan ketika Alexander Sobolev menciptakan sebuah gol dan dipersembahkan untuk mendiang sang ibu. Usai mencetak gol, Alexander Sobolev langsung melepaskan jersinya. Di dalam jersinya tersebut, ia mengenakan kaos bergambar mendiang sang ibu. Sobolev hanya tertunduk dan menutup wajahnya yang berlinang air mata dengan jersinya. Rekan satu tim Sobolev langsung menghampirinya dan menenangkannya. Ini tentu adalah momen yang sangat mengharukan bagi Sobolev, karena bagi anak laki-laki, ibu adalah dunianya. Dan saat dia ditinggalkan oleh ibunya, maka dia ditinggalkan oleh dunianya. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.